ini dirumorkan berpacaran dengan aktris Lirik Lan. Kabar mencuat setelah melihat Lirik Lan ketahuan menggunakan ponsel dengan casing wajah Lisia dalam sebuah program televisi. Namun kabar ini langsung diklarifikasi manajer Lirik Lan. Lantas seperti apa klarifikasinya? Yuk simak videonya. Belum lama ini, salah satu peserta dalam variety show Sister Will Be Girls With Us, Lirik Lan mencuri perhatian publik. Di acara tersebut, aktris 30 tahun ini membawakan sebuah lagu sambil menunjukkan kemampuan menarinya. Penampilannya pun menghasilkan reaksi positif dari para penonton. Para juri bahkan memberikan Lirik Lan skor 91 yang merupakan poin tertinggi di antara seluruh kontestan dan membuatnya menempati posisi pertama. Namun, ada salah satu momen yang membuat nama Lirik Lan dan Lisian terseret dalam rumor kencang. Lirik kedapatan memakai ponsel dengan casing wajah Lisian untuk merapikan rambutnya saat istirahat. Hal ini pun memicu rumor kalau keduanya berpacaran. Rumor itu juga dianggap bukan sekedar imajinasi karena Lirik Lan dan Lisian pernah dipasangkan dalam film yang berjudul Will Sleep My Bro pada tahun 2016. Namun saat itu Lirik sudah memiliki pacar sehingga keduanya baru dekat setelah Lirik dan pacarnya putus. Dan sontak saja, kabar ini langsung diklarifikasi manajer Lirik Lan. Dia mengungkapkan kalau ponsel yang digunakan bukanlah milik pemilik nama asli Lan Yingying itu. Tidak butuh waktu lama, manajer Lirik Lan pun langsung memberikan bantahan terkait kabar ini. Dia mengatakan saat itu Lirik Lan harus menyerahkan ponselnya pada staf acara. Namun ketika istirahat, pemain drama The Best Partner membutuhkan kaca untuk bercermin. Hingga akhirnya dia meminjam ponsel salah satu staf acara. Kebetulan staf wanita tersebut merupakan penggemar Lisian, jadi wajar jika ponselnya memakai foto sang idola. Lirik Lan pun tidak menyangka kalau momen tersebut direkam sampai akhirnya mencuat kabar kencan. Ketika rumor pacaran Lisian dan Lirik Lan itu muncul, staf wanita itu pun hanya tertawa. Oke, seperti biasanya jangan lupa like, share, and subscribe dan juga komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.